Kalau emak meninggal, dikubur di tanahnya Bagja. Kan Bagja gak pernah mau menjual tanahnya, deh. Biar kuburan emak gak digusur. Mak teh gak boleh ngomong kayak gitu. Dede jadi sedih dengernya, Mak. Mak teh harus tetap sehat. Supaya Mak teh bisa lihat kalau Dede nikah. Kalau kamu menikah sama anaknya si Kemet, harta yang Mak kumpulkan dari hasil keringat Mak di TKW akan dinikmati oleh anak cucu si Kemet. Mak gak ridho, Dede. Mak gak ridho. Mak kecewa sama kamu, Dede. Mak pikir kamu akan menggeleng. Mak sangat yakin kamu akan menggeleng. Tapi ternyata kamu mengangguk, Dede. Mak gak mau Sobri menginjakkan kakinya di rumah emak. Sampai kapanpun. Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asobri. Iya. Dede. Kenapa? Kamu mau cerita? Kamu bahagia didatangin Bagja? Bukan, A. Dengar Dede dulu ngomong. Apalagi yang mesti didengerin? Jelas-jelas A ngeliat sendiri tadi. Iya, A. Tapi itu semua tega seperti yang A lihat kok. Deh, jangan suka mempermainkan perasaan orang. Ya Allah, A. Dede teh gak berniat buat mainin hati A. Jangan bikin orang kecewa. Dede juga gak lagi buat A kecewa. Biar A percaya, besok kita ketemuan ya. Ketemuan? Masih perlu? Perlu, A. Biar besok teh Dede jelasin semuanya sama A'a. Terus kalau besok gak jadi lagi? Besok emak teh pergi. Dede juga jadi bisa pergi, A. Mau ya? Iya. Dede. Ah, Sobri sayang banget sama Dede. Dede juga, A. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.